Hai, ketemu lagi dengan Adul Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Salam leho. Hai, salam leho everybody. Aku harap kalian semuanya, subscriber aku yang lagi nonton video ini, semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tanpa kekurangan satu apapun pun. Yang pasti kalian semuanya ada di sana, yang pasti aku harap kalian semuanya bahagia lahir batin. Seperti aku sekarang bahagia. Oke. Ada yang paham? Arab enggak, Indonesia enggak. Jelas, kagak jelas ngomongnya ya kan. Jadi harus pakai headset ya biar jelas ya. Ngomong apa manusia satu ini. Gue sih memang enggak jelas ngomongnya tadi, tapi yang video kita reaksiin kali ini tuh jelas banget. Yes, betul sekali. Finally ada lagi kan. Kalian udah tahu dong ya kalau gue udah teriak salam lehoy. Udah tahu ya bakal kita siapa gitu ya kan. Iya. Betul sekali. Ini kita mau reaksin Reza dari channel Napa Ukha. Betul, nyanyiin lagu Aku Benci dari Ani Carrera. Iya kan. Seperti apa ini lagunya? Iya kan. Udah pasti sih lagu lama yang jelas ya. Iya sih, kalau dia Ani Carrera pasti lagu lama. Sebenarnya tuh ada lagi tuh apa di channelnya si Reza juga ada lagunya dari Lesti. Lagu apa? Lentera, ya. Tapi nanti sabar. Sabar. Makanya kalian kalau mau dengerin yang kita reaksi juga lagu Lentera, kalian masuk aja tombol subrek yang ada nah, di bawah. Nah, betul sekali. Ya, kan? Dan loncengnya biar enggak ketinggalan. Ya, biar kalian tahu nih video siapa sih yang bakal kita tayangin selanjutnya. Next tuh gitu pasti ya. Ada Lentera nih bakal kita reaksi. Tapi kali ini kita Aku Benci dulu dari Ani Carrera ya. Yes. Reza nyanyi pasti. Yuk, ya. Langsung yuk. Kita tonton. Yuk, langsung aja. Di singgasana kebanggaan. Ini udah lama apa baru? Gak tahu sih, tapi baru posting beberapa hari yang lalu. Karena yang aku tahu Reza di Jakarta masih gak ada ya. Tapi tempat ini bakal jadi sejarah banget. Iya. Iya kan? Pasti di mana tempat viral-viral awal itu. Gitu ya kan. Khasnya nih musik dulu nih. Iya ya. Kayak gitu ya. Nih. Tereng teng 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 teng. Suara apa teng, sih? Kayak film teng. Cina gitu ya. Yeah. Kok gue cempreng banget tadi tereng teng 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 teng. Ini benar-benar lembut, ya. Mahan banget Reza. Tadi kan pas bagian ingin aku menjadi. Aku nutup mata kan. Ya Allah enak banget. Enak banget ini. Tadi kalau bisa lihat sendiri aku awal-awalnya dan nutup mata dan itu benar-benar enak banget. Dan pas bilang dengan gimana Reza dengan dia? Apakah pas dengan dia tuh dinamikanya main ya kan? Jadi mulai sumpah wow. Starting pointnya enak banget, lembutnya enak banget. Memang kalau dia nyanyiin lagu 90-an tuh kita enggak pungkiri ya, nih keadilannya keluar. Jujur ya, film 90-annya tuh berasa banget gitu. Sudah enak sih ya. Aku nggak tahu jujur lagunya. Aku sih nggak pernah dengar lagu ini sih jujur ya. Kita belum tahu lagu ini. Pertama kali dengar dari Reza sih yes, ini yang pertama kali aku dengar lagu ini. Yes. Dan lembutnya enak. Enak banget. Kayaknya suara Ani Carreranya nggak ada. Ini mah suara Reza. Gitu. Yes. Ya dan kan. Refnya nih. Aku penasaran nih kayak gimana. Apakah bakal naik? Apa gimana? Yuks. Dan ini ya vibe 90-an tuh kayaknya berasa banget gitu. Berasa banget dan sekarang juga lagi viral-viralnya lagi.
lagu lama. Lagu-lagu lama tahun 90-an tuh mulai naik ini mungkin gara-gara Reza kemarin tuh awal-awal tuh mulai membangkitkan lagi gitu ya, kan. Jiwa-jiwa 90-an. Terus sekarang lagi ada lagi lagu itu loh. Tiap malam ku dengar. Oh iya, itu kalau Reza nyanyiin gue yakin banget ya, enak banget. Iya, kalian kasih tau Reza dong. Coba deh ingin ingin memeluk apa ya gitu. Tolong kalian kasih tahu ke Reza dong, suruh Reza coverin lagu itu. Lagunya ada di Dores, aku lupa judulnya. Ingin memelukmu apa-apa gitu judulnya. Enak banget itu kalau dinyanyiin sama Reza gue. Kalian tolong yang kenal sama Reza atau yang tahu sama Napa Uha, tolong mentionin dong ke Reza, tolong nyanyiin lagu itu. Ini itu dong, enak pengen banget pasti. Ini kalau Reza kita udah ngebayangin lagu itu nyanyiin Reza, enak banget. Kita lanjut ke sini dulu ya. Aduh gila. Spike 90-an memang lagi hype sekarang. Aman sih, semua dadanya aman ya. Yes. Katanya sayang, katanya cinta, ternyata mendua. Gue setahu. Yes. Dan aku ngerasain di sini Reza benar-benar kayak beda banget. Biasanya kan udah langsung gelar, ya, legar gitu. Tapi ini agak slow, yes. Santai. Aduh. Rapnya memang Reza bang, makanannya Reza kalau rapnya udah pasti kalau itu mah tidak dipungkiri. Ini kan kayak santai, seperti biasa. Iya. Aku sih tadi di depan ini ramai weh, orang tengok. Aku baru tahu loh kalau di depan bengkel itu. Iya, jalan ya bukit-bukit. Aku pikir tuh kayak depan rumah orang gitu loh. Depan rumah depan-depan itu ada misalnya rumah orang. Yes. Tapi itu seperti biasa ya, kayaknya Reza. Santai. Nada tinggi no, lihat tuh tadi kayak gimana, santuy banget ya. Rambutnya. Lembut banget. Lembut banget. Sumpah ini lembut banget. Kayaknya kalau ini memang video terbaru, Reza nih semakin ke depannya makin bisa matang, makin bisa ngatur. Iya, dinamikanya makin bagus. Bukannya dulu nggak bagus ya, semakin bagus ya artinya. Semakin ya. Pintar gitu ngolahnya ya. Tuh kayak gimana gitu kan. Ini belum nih, tunggu nih habis ini rap nih. Di sini. Patah. Banget, aku benci
tuh Reza, bagaimana caranya biar muka tetap santun, lempeng dan apa ya, kagak rengkeng gitu ini tenggorokan? Benar sumpah. Ya enggak sih kayak aku benci. Kalau gue udah merekam udah aku benci. Aku lihat makingnya Reza nih. Ya. Dia nggak narik mikrofonnya sama sekali, ya. Tapi mikrofonnya tetap di sini. Tapi suaranya nggak pecah. Nah, dia kayak bisa ngatur. Kata Belta gitu. Kan gitu kan. Kita harus bisa ngatur suara kita sendiri, ya, gimana, kayak gimana mau kenceng. Produksinya kayak gimana ya. Gitu ya. Dan Reza tuh tetap di sini mic-nya. Kalau kita kan main-making. Kita takut keceklek soalnya memang dijauhin. Ya, enggak ada salahnya juga sih, miking juga boleh gitu kan. Tapi kalau kita bisa ngatur sendiri kayak Reza, tetap aja di sini tapi bisa ngatur tuh enggak masalah sih. Teknik miking bebas, yang penting suaranya tetap enak terdengar. Oke, okay. Ingin ku menjerit pada matahari. Itu tuh, aduh, gila sih. Apa ya, lagu itu tuh, kok jadi membahas beban cinta juga. Tapi nggak tahu, gue tuh suka banget, kayak vibes-nya tuh, vibes 90-an itu balik dengan versi kini gitu loh, ngerti nggak sih? Ya sama, kayak lagu ini kan tahun 90-an juga kan, lagu aku benci ini. Dan ini pertama kali kita dengar dan. Yes. Buat pertama kali kita denger dan kita langsung jatuh cinta dan jatuh dan hati itu bisa gitu, gitu deh. Nendengar suaramu, aku benci. Dan gak semua orang bisa sesukses itu sih nyanyi. Buat orang yang belum pernah denger dan kita denger langsung enak gitu kan. Yes, berarti ini yang nyanyiin pinter. Iya, yang nyanyiin yang lagunya bagus, yang nyanyiin juga bagus. Yes. Bisa, apa ya? Apa sih? Kayak menginterpretasikan ke orang tuh. Interpretasikan tuh ribet banget ngomong bisa gitu nyampe ke orang gitu ya. Tadi lembutnya, kencengnya Reza udah enak banget sekarang. Makin enak lagi produksi suaranya. Turnya tuh udah aduh, refrennya. Ini kita mau langsung lanjut yang lenteranya Reza enggak di sini sekalian video ini. Panjangan. Iya, jadi next aja kali ya. Aja ya. Yang lenteranya dari Reza ya. Ya udah kalau gitu kalian jangan sampai ketinggalan, loncengnya dinyalain sama subreknya jangan lupa buat dimencet. Pokoknya harus dan juga di-share ke semua sosial media. Ya kalau gitu kita lanjut lentera next episode ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.